Telur bawang lagi. Sotong. Lagi. Sur. Padu. Okey. Kenapa? Sedap. Dah, lama tunggu. Padu mantap. Kita dah sampai dekat restoran Muhammad Rafi dekat Pulau Tukut di Georgetown. Beratur panjang dia. Sekarang baru 8.55. Beratur sampai 5 kedai sana tu. Taulah ni macam mana ni. Tempat duduk ke tak. Memang nasi kandar ni kalau tak beratur memang tak sah kat Penang. Itulah dia. Jom sampai sana tu. Tengah beratur panjang ni, kita hadap je lah. Panjang gila. Sekarang ni kita dah beratur panjang. Dan ini macam kecil je, ruang macam ni tak banyak space. Tak pasti lah kalau dah beratur, dah ambil makanan, ada tak tempat nak duduk. Sotong. Lagi. Lagi apa? Sekarang jam dah 9.30. Jadi 8.55 sudah 33 minit kita beratur. Ada lagi satu biji kedai lah ke depan. Memang beratur panjang lah. Nasi kandar Muhammad Rafi ni memang antara yang popular dari Penang. So kita nak try ni. Apalah kita beratur. Sekarang pukul 9.48. Tak lama lagi dah tengok tak berapa orang dah kat depan ni. Kita tengah order. Sekarang lepas order kita pergi masuk dalam. Mana pasaran jauh leh? Semua
komplit kalau kita makan. Ada satu lagi. Masih. Later. Ya, dah pukul setengah. Kita dah hotel makan. Alhamdulillah. Kenyang lah masing-masing. Penat dah. Sebab dah malam kan. So, tadi kita makan dalam 20 orang macam tu lah. Harga tak pasti lagi sebab kita ambil hidang ayam campur ni. Kita tak ambil macam semalam. Kita ambil seorang-seorang. Hari ni kita ambil pinggan-pinggan. Ayam. Betul pun tak perasan tadi. Nasi 20 rasanya. Dengan bendi, dengan sayur semua. Tak pasti lagi harga. Jadi kita bagi tahu. Sekarang pukul 10.30 pun still ramai beratur panjang gila. Yang tadi kita orang beratur pun tak panjang sangat. Ini panjang sampai belakang. Tadi panjang jugalah sampai ke belakang. Yes. Tapi lagi panjang lah daripada kita orang beratur tadi.